tentunya wartawan media cetak, tabloid Harian Umum, Tribun Jawa Barat, Kang Andri ya mengambil action gambar dari tim ataupun pemain PON Jawa Barat, YouTuber yang memudahkan kita semua untuk menonton poni di rumah, tentunya juga meliput pertandingannya bisa disaksikan ke pelosok Indonesia tentunya ataupun khususnya masyarakat Lembang. PON ataupun tim percaya diri PON Jawa Barat bergulir bola di udara Farhad Halim. Cen kali ini ada Sunan mencoba melakukan serangan dari second line Sunan tadi, namun bola mentah di lain 1-0. Jason pemain kesayangan Jawa Barat, Sunan tahan yang dituju Marcose. Oh, pressing poin 2-0 dari Marcose tadi nampaknya mengarah tujuannya ke sudut posisi, namun terlalu melebar keluar. Jason tahan aja. Oh, apa yang terjadi? Teguh tadi nampaknya 3-0 mengalami menyentuh net. Jason Jakarta Pertamina Energi, kita nantikan shot melengkung ke kanan Marcose Sane Akbar. Akhirnya kembali pina poin 1-3. Kang Agus selaku pelatih PON Jawa Barat kali ini setelah melihat pukulan Evander Halipin dari Sandi Akbar tadi tepat tidak berhasil kembalikan Farhan Halim CS. Sandi Akbar geletek bola deras kiri. Jason umpan-umpan dan memudahkan spiker dari Jason tadi. Pukulan dari Aing ataupun Farhan Halim tadi dimantakan oleh Sunan. Sandi Akbar ancang-ancang, kita nantikan. Oh, kembali berhasil ditahan. Ada Jason Farhan Halim menembus kesalahan pertama tadi. Kembali diberikan umpan cantik dari Jason, berhasil sementara bola berpindah tangan. Poin Farhan Halim. Kembali partner dari Alexander Menik. Lagi-lagi saudara benar Farhan Halim. Kali ini pemain yang masa junior dibesarkan di Jakarta Garuda kembali ambil set kali ini. Farhan Halim geledek bola deras kirim, ada Andika ke tengah, upaya Jindan kembali serangan dilakukan namun terlalu ke depan. Poin 3-5. Farhan CS tadi berhasil dihadang oleh Sunan. Pindah bola Gunawan, pemain kesayangan Susilo Bambang Yudhoyono, lapan di Cikeas Bogor, ada Irwan. Lagi-lagi Sunan berhasil mementahkan. Jason berbahaya, umpan lebar siapa Jason memudahkan spiker untuk melakukan pukulan Evander Halipil dari Rizkika ataupun Irwan. Kembali diambil Irwan nampaknya kali ini ke tengah Sandi Akbar. Andika yang ditoja Sunan berhasil ditahan. 3-5-6. Bola kedua tidak ada rekan yang membantu. Pindah bola Pasundan Kota Bandung, pressing ke tengah Farhan Halim. Kuhain dengan geledek teras dari Farhan Halim tidak berhasil dibendung sempurna oleh Marcose CS. Kita nantikan Penjabar Papua Ibu Haji Nanang. Oh, terperangah-perangah sudah poin 6-7. Bagaimana Bapak Iman, pertandingan selanjutnya nanti PON Jawa Barat akan berhadapan dengan Rananta. Jangan beranjak dulu penonton dari kursi untuk Anda, kita nantikan pertandingan Jason CS. Oh,